salam sejahtera kita semua. Apalagi salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Hormat Prokur dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih untuk Prokur di antara kesibukan di masa pandemi COVID. Prokur bersedia untuk bertemu dengan kami di Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam rangka membangun suatu sistem tersandar dan sidak. Dan salah satu kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah aturan pengawasan yang sudah sangat lama sehingga perlu dirubah, dengan maksud yang awalnya kita melakukan pengawasan secara konvensional, sekarang kita mempersiapkan diri melakukan pengawasan berbasis risiko secara elektronik. Dan itu dibantu oleh Prokur dan Bapak Ibu yang ada di Universitas Terbuka dan juga Satya Wacana, sehingga langsung laporkan karena ada beberapa program dan prog yang kita perlu percepatan. Semuanya berkaitan dengan digitalisasi. Itu juga akan menghasilkan laporan yang nanti beririsan dengan RAD. Misalnya Ibu Inspektur bersurat ke OPD-OPD yang lain kan akan menggunakan aplikasi RAD. Tanda tangan Ibu juga akan diverifikasi secara digital. Semua pejabat itu akan berbasis. Maka pengawasan nanti juga harus memperhatikan aspek digitalisasi ini. Saya juga berpesan kemarin ke Pak Kominfo, bagian persandian harus memastikan bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang valid dan sah oleh pejabat yang sesungguhnya. Jadi bukan pejabat, bukan staff yang ditugasi main password begitu ya, kemudian tanda tangan bisa dilakukan siapa saja, tidak seperti itu. Jadi bagian persandian ini juga kemarin berbeda, sangat senang. Ini akan jadi lompatan juga. Saya kira sasandu dan sidak bisa di-launching dalam waktu segera, kalau aturannya sudah ada. Jadi jangan sampai kita launching tapi aturan kali ini dunia belum siap. Kemudian yang dilakukan di inspektorat ini juga menjadi percontohan nasional, karena di level nasional yang dilakukan baru sebatas pemeriksaan rutin. Maka saya mohon di dalam perbuk juga mencantumkan risiko-risiko dan bagaimana cara kita mengendalikan risiko yang ada. Data yang diambil dari Sasando, terutama data untuk melakukan proses audit, itu juga mengandung risiko. Jadi selain kita memetakan risiko dari aspek OPD dan unit-unit yang ada di OPD, barang ini, sistem ini pun ada risiko. Karena itu saya kemarin pesan, risiko yang muncul apa? Satu, keamanan data. Jangan sampai data ini titip di tempat orang lain tanpa ada dokumentasi yang jelas. Kalau disiapkan surat edaran ke semua instansi itu, supaya mereka juga paham adanya sistem baru ini. Jadi kalau sudah disahkan, Sasando dan Sidak perlu disiapkan surat edaran ke semua OPD di level provinsi. Karena levelnya provinsi, tentu saja ini yang menjadi percontohan buat kabupaten kota yang lain. Kemarin dari Kabupaten Kupang Timur, karena kebetulan mahasiswa saya ikut pelatihan dulu waktu kita di NEO. Ya, dia bertanya, ibu sistemnya itu kalau untuk kabupaten kota bisa dipakai nggak? Ya kalau sekarang saatnya masih juga di provinsi, kalau mau di kabupaten kota ya mereka harus menyelenggarakan sendiri, kan tidak bisa sistem ini langsung dipindah ke sana. Ini juga terkait dengan kerjasama kita ya, dengan pihak pembuat ini. Dalam hal ini ya kan. Nah demikian ibu, beberapa hal yang saya mengingatkan, aturan payungnya karena teknisnya sudah ada, maka aturan yang memayungi sistem ini perlu kita siapkan. Kemudian target melakukan pengawasan ke kabupaten sesuai sasaran tertentu, itu ada kebijakan. Jadi kita tidak bisa untuk
melakukan identifikasi dirinya. Sedangkan ruang lingkup sasaran pengawasan pada perkantoran lingkup pemerintah provinsi disesuaikan dengan hasil identifikasi resmian pembangunan dan sebagainya. Nah, seluruh langkah yang ditetapkan berdasarkan PP 12 2017 sudah dibuat. Langkah-langkahnya ini akan diupayakan. Tetapi tentu dalam implementasi sesuai dengan berbasis risiko, sasaran ini akan dikembangkan berdasarkan identifikasi risiko yang ada. Dalam segi pencapaian pengawasan terkait desain dan sebagainya. Jadi seluruh yang ditetapkan telah ditetapkan dalam satu langkah normatif jadi kuat. Ini untuk menjadi dasar pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita kembali ke kabupaten Kubu. Yang berikut pelaporan. Pelaporan juga dalam peraturannya sudah dibuatkan. Pelaporan hasil pembinaan, apa pedomannya sudah ada. Kita sedang dalam persiapan di pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ISO 9001:2019 sebanyak 39 OPD plus dekranasa dan dekata. Jadi ditargetkan 2 tahun. Tahun 2020 kita sudah melakukan terhadap 10 OPD dan 2 unit dekata dan dekra. Saya ingin bertanya, jadi kita sedang dalam persiapan di pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ISO 9001:2019 sebanyak 39 OPD plus dekranasa dan dekata. Jadi ditargetkan 2 tahun. Tahun 2020 kita sudah melakukan terhadap 10 OPD dan 2 unit dekata dan dekra.